Nah, setelah hilang warna kuning dari glow itu baru kita bisa setar. Lagi jumpa lagi dengan saya di kita mulai dari belakang aja ya. Jadi di belakang ini seperti ini penampakannya guys. Jadi taf ini memang originalnya seperti ini bawaannya. Kalau kalian lihat sini tulisan-tulisannya ini memang original seperti ini, dan ini juga tidak pernah dicat sama sekali. Dan kalian bisa lihat di sini ada ini seperti apa ya, catnya sudah agak melepas-lepas tapi nggak begitu kentara ya. Tapi memang begitulah ya, tahun 93 kan lumayan lama juga. Sini juga agak tulisan Daihatsu-nya agak sedikit kabur gitu, dan ya begini keadaannya. Bagian luarnya seperti ini. Bannya nih kita pakai ban 31 ukurannya. Nah, kalau dari samping karena ini dia diesel, maka di sini tulisannya kelihatan diesel. Di depan kita lihatnya di sini juga. Sini ada tulisan engine-nya TAF, dan ada masih Anda bisa lihat di sini antenanya seperti ini. Nah, kalau depan sini ada juga Daihatsu. Sini ada tulisan 4x4, ini berapa ya? Mungkin yang baru ya, sini ada tulisan 4x4 seperti ya. Dan dari sini, mulus banget ya guys. Ini sama mesin originalnya, dan ada bentuk apa namanya ini, menahan air hujan ya. Seperti itulah kriteria. Nah, kalian belum bisa lihat ini di atasnya. Ini masih utuh-utuh banget. Sini ada kerling-kerlingannya masih kelihatan. Asli. Nah, kalau dari luar seperti itu tampaknya. Kemudian kalau dari dalam kita lihat dulu. Di dalamnya masih kelihatan sangat mulus banget. Kalau kalian di sini perhatikan, ini semua ininya masih lengkap dan sangat-sangat terpelihara. Yang kita ganti cuma ini tape-nya. Jadi tape-nya ini khusus kita belikan biar suasananya lebih nyaman kita duduk di sini. Kalau dari segi jok ini dari lapisi, lapisnya masih dalamnya. Seperti ini, aslinya masih kulit, aslinya dalamnya, tapi ini kita lapisin biar nggak rusak yang dalamnya. Itu ini karpet masih original bawaannya semua, belakang juga. Nah, ini semua bawaannya. Oke, kalau dari atap ini untuk semua itu. Dari sektor mesin, kita lihat sini sih bersihnya bersih banget, dan ini masih originalnya. Kita nggak pernah cek, makanya ini semua kelihatan seperti logo-logonya ini Daihatsu tipe F30 dan seterusnya. Itu kelihatan semua tipe mesinnya, kelihatan semua mesinnya kering dan sangat bersih sekali guys. Ini bisa kalian lihat, mantap deh pokoknya. Nanti kita juga coba hidupin. Nah, itu kelihatannya di atasnya juga memang apa adanya seperti ini tanpa ditambah-tambahkan apa-apa. Oke, sekarang kita coba dengarkan suara mesinnya. Jadi kalau kalian yang belum pernah menghidupkan mobil diesel, jadi nanti saya akan tunjukkan gimana caranya. Nah, sebelum itu saya mesti harus menetralkan dulu. Setelah menetral, baru kita akan mulai hidupkan. Ini caranya guys. Jadi Anda nggak boleh langsung dihidupkan, ini mesti harus di glow dulu seperti ini. Nah, glow itu fungsinya untuk biar pematik panasnya itu panas gitu. Nah, setelah hilang warna kuning dari glow itu baru kita bisa start. Nah, itulah guys ya. Jadi seperti itu. Jadi oil semua ini indikator sudah mulai hilang, dan tinggal brake-nya aja. Brake-nya kan memang rimpangannya. Yes, yang saya bilang itu tadi. Dari sini Anda lihat ini ada tipnya ini. Keren banget. Dan ini suaranya juga wow, mantap dah pokoknya. Wah, keren dah pokoknya. Judul-judulnya keren, judul-judulnya. Nah, oke, sekarang kita mau lihat ke depan dan dengarkan suara mesin. Ini suara mesinnya seperti ini guys. Suaranya masih sangat jernih sekali ya, jernih enak gitu, nggak ada suara-suara aneh gitu lagi. Oke. Ya pokoknya mantap deh mobilnya. Lain kali saya akan review lagi lebih jelas buat kalian, dan sementara ini itu dulu cerita saya buat kalian, dan semoga kalian menikmati. Terus suaranya kalau ini pintu kebuka loh guys, jadi kalau misalnya pintu ditutup seperti ini. Oke, udah cukup dulu. Oke, cukup dulu. Itu dulu video saya untuk kalian semua, dan semoga kalian menikmati. Oke, bye bye, see you.
mantap mantap. Untuk sama ini dia guys, keren banget.